Baik. Sudah dimulai. Sudah dimulai. Sudah dimulai pertandingan antara Pagar Besi dan Singa Raja Kartilu Betogwar. Iya, sementara langsung kekuatan dipimpin oleh Singa Raja Kartilu Betogwar atas lawannya Pagar Besi Batu Putih. Arah timur, bergerak ke arah timur Singa Raja. Singa Raja memimpin kekuatan pada pertandingan kali ini. Bagaimana Pagar Besi Batu Putih terus bergerak ke arah timur, namun dapat dikembalikan oleh Pagar Besi Batu Putih. Terus bergerak sedikit demi sedikit ke arah timur, dikembalikan lagi oleh Pagar Besi Batu Putih. Iya, terus bergerak, namun ditarik lagi oleh Pagar Besi Batu Putih. Ini adalah pertandingan yang sangat bergengsi antara Pagar Besi dan Singa Raja Kartilu Betogwar. Inilah dia ke-10 personel yang bertanding pada kesempatan kali ini. Pagar Besi melawan Singa Raja Kartilu. Satu persatu mengatur tempo untuk menyerang dan bertahan. Inilah dia Pagar Besi Batu Putih. Ditarik lagi. Betogwar Kartilu. Baik, terima kasih penonton yang sangat baik. Iya, kembali lagi saya informasikan untuk kedua tim. Sementara ini Singa Raja memimpin kekuatan di 25%. 25% kekuatan berada di Singa Raja Kartilu. Terus ditambah oleh Singa Raja. Besi mengendalikan posisi ke 25 ditarik lagi oleh Pagar Besi Batu Putih, namun dikembalikan lagi oleh Singa Raja Kartilu memimpin kekuatan di 25% kekuatan berada di terus bergerak ke sebelah kanan. Pagar Besi memulihkan kekuatan menjadi 25%. Dikecilkan kekalahannya oleh Pagar Besi menjadi 25% dari Singa Raja Kartilu. Arah barat terus bergerak ke arah barat, ke arah Pagar Besi Batu Putih. Baik, diinformasikan kepada halayak ramai bahwasanya terselenggaranya perlombaan yang sangat meriah ini adalah berkat kerjasama Pemdes Desa Sera Tengah. Saya sepoi langsung sarang Ibu Eli Fitria dengan perusahaan rokok net yang dipimpin langsung oleh Bapak Erpande. Kembali lagi ke lapangan. Saya informasikan kembali bahwa Singa Raja memimpin di 30% kekuatan pada pertandingan sore hari ini. Singa Raja memimpin kekuatan di 30%. Bagaimana pendukung dari Pagar Besi Batu Putih? Baik, ditarik lagi oleh Pagar Besi Batu Putih. Ditarik lagi ke sebelah barat oleh Pagar Besi Batu Putih. Belum bergerak ke arah timur kembali. Sementara kekuatan tetap berada di 25%. Singa Raja memimpin di 25% kekuatan. Terus ditarik dan ditahan oleh Pagar Besi Batu Putih. Sedangkan pertandingan sudah berjalan 5 menit. Sementara ini kekuatan masih berada di Singa Raja. Singa Raja masih memimpin kekuatan di 50%. Singa Raja Kartilu memimpin kekuatan di 65 menit. Ternyata mampu di
dikembalikan menjadi 65 oleh tenaga kerja satu. Bagaimana pagar besi satu putih? Ditarik lagi ke posisi 70. Posisi 70 dimiliki oleh Singaraja. Ia bergerak ke 80. 80 tahan pagar SG dari Singaraja kartu. Dan menyentuh 90%. Hampir menyentuh 90%. Tinggal sedikit lagi Singaraja. Belum, 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 belum.